Dan untuk saat ini, ketika ada masalah sama papa mamanya Non Safa, itu bukan kemauan Om Bas. Ku masih harapkanmu. Om Bas. Safa. Aku harus klarifikasi semuanya. Jangan sampai Safa benar-benar benci kepada aku. Safa dengerin Om Bas. Ya. Om Bas bersumpah. Om Bas bukan orang yang jahat, nak. Om Bas ini sama sekali gak punya sedikit pun niat untuk jahat sama Safa, sama Mama. Sama sekali enggak. Bahkan selama ini Om Bas selalu berusaha untuk melindungi Safa, melindungi Mama. Dan untuk saat ini, ketika ada masalah sama papa mamanya Non Safa, itu bukan kemauan Om Bas. Safa nggak percaya kalau Om Bas itu jahat. Safa tahu Om Bas itu baik. Om Bas tenang aja. Safa tahu betapa Om Bas baik selama ini. Om Bas selalu nolongin Safa dan Mama dari orang-orang jahat. Dan Om Bas selalu bantuin Safa dan Mama. Makasih ya, sayang. Aku udah percaya sama Om Bas. Om Bas senang banget ada. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Karena engkau sudah menggerakkan hati anakku hingga dia tidak membenci diriku.